Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kwitang? Enggak benar. Begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kwitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa, belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara, lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hami. Nah lalu ada dua dari sekian banyak hanya masuk dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dula. Lalu dia katakan, Dula, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula. Faktanya seperti itu. Dia pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda.